Senang kan dapat baju baru? Senang. Terima kasih Pak Bupati atas bantuannya. 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 Kami siswa-siswi SMPN 1 Bahulu mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati dan Wakil Bupati atas bantuan kelengkapan sekolahnya. Program Wajib Belajar Malinau Maju lanjutkan. Yes, yes, yes. Kami siswa. Karena ini bantuan pemerintah, bantuan Pak Bupati dalam program untuk memfasilitasi adik-adik semua, karena itu ada program wajib belajar Malinau Maju. Ini ada sepatu baru, baju baru, ada 17 item dan tas baru. Kami serahkan secara simbolis dan yang lainnya nanti itu diserahkan oleh kepala sekolah dan Pak Camat nanti pada hari Senin. Oh, iya, betul. Nah kan gagal udah. Tadi kurang kan ya. Ini sepatunya. Ini topi pramuka. Ini kaos pramuka. Ini apa? Kacu ya? Dasi. Dasi. Kacu pramuka. Kacu pramuka. Ini dasinya. Ini kaos olahraga. Kemudian ini baju olahraga lengkap. Kemudian ini baju dan celana pramuka. Ini baju batik, keren kan? Ini celana batiknya. Ini baju seragam biru putih. Ya, baju putih ya, SMP maupun SD. Dan yang terakhir ini tas. Yang kerennya, jadi jangan pakai tas yang anu lagi, yang sudah lama. Ini program wajib belajar Malinau Maju. Nah, ini buku Pak ya. Kadis itu Pak, buku. Sama ini, ini bukunya. Ini kan, tambah keren kan? Iya, tambah keren. Iya kan? Ada deh. Oke, salaman. Salaman. Oke, salam. Maju. Topinya aja mungkin. Baik ya. Belajar yang baik. Perlengkapan sekolah sudah lengkap semua. Mantap. Ayo salim. Nyawak itu kamera ya. Ini lebih keren. Nah, mantap. Oke, topinya pakai. Kemudian ini topinya. Nah, apalagi kita meganteng, ya. Iya. Ini kami membagikan bantuan perlengkapan sekolah kepada siswa-siswi yang ada di Kecamatan Bahulu, terkhusus siswa-siswi SMP dan SD yang ada di Kecamatan Bahulu. Bantuan perlengkapan sekolah ini merupakan pelaksanaan dari salah satu program inovatif pemerintah daerah, yaitu program Wajib Belajar Malinau Maju. Jadi program ini sangat bermanfaat bagi kami secara khusus siswa-siswi yang ada di Bahulu, ya, karena ya dengan menerima bantuan ini
semakin lengkaplah keperluan-keperluan sekolah, sehingga menjadikan anak-anak kami bisa lebih fokus untuk belajar. Ya, tidak lagi memikirkan masalah kebutuhan tas, sepatu, pakaian, dan lain-lain, sehingga fokusnya hanya belajar. Begitu juga bantuan ini tentu sangat bermanfaat, berguna, karena di samping kita berada di perbatasan, ya barang-barang seperti ini tidak selalu tersedia di tempat kita di Kecamatan Bahulu. Ya, dengan adanya bantuan ini, ya kita bisa menerima secara langsung. Kemudian ya dari segi ekonomi juga mungkin ya tidak semua orang tua siswa atau orang tua murid bisa setiap tahun membelanjakan barang ini. Namun dengan adanya bantuan ini, ya, orang tua pun sangat terbantu dengan kegiatan atau program ini. Harapan kita program ini terus dilanjutkan, dan terima kasih kepada Bapak Bupati atas bantuan yang sudah diberikan. Selamat siang. Kami dari SMP 1 Bahulu mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Bupati dan Wakil Bupati Malinau atas bantuannya berupa perlengkapan alat-alat sekolah. Dan memang ini yang sangat dibutuhkan oleh siswa, karena sebelum ini tadi saya melihat siswa itu turunnya tidak seragam, bahkan sepatunya juga ada yang bagus, ada yang tidak bagus, ada yang sudah robek-robek. Begitu juga pakaiannya. Nah, dengan adanya bantuan seperti ini, itu akan membuat siswa itu sama ratanya, terlihat seperti itu. Jadi kami sangat berterima kasih untuk itu. Sekali lagi, itu aja yang dapat kami sampaikan atas bantuannya. Kami ucapkan terima kasih dari SMP 1 Bahulu. Lanjutkan. Lagi dapat bantuan sekolah ya, perlengkapan ya. Sekolah ya. Namanya siapa? Elsie. Ini? Christian Anastasia. Ini? Krista Febrina Pui. Senang nggak dapat bantuan perlengkapan dari Pak Bupati? Senang. Bilang apa sama Bupati? Terima kasih atas perlengkapan sekolahnya. Terima kasih Pak Bupati atas bantuannya. 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 Bupati atas bantuannya. Terima kasih Pak 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 Bupati. Salah satunya wajib belajar Malinau Baju. Jadi kegiatannya yaitulah memberikan bantuan perlengkapan. Bagaimana adik-adik senang? Senang. Ya, harus senang ya. Senang kan dapat baju baru? Senang. Seragam.